Dekat sungai kan. Kena siapa? Kena. Faizu kan, Faizu. Musuh daripada kecil lagi. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang kan. So guys, sekarang ni aku berada dekat sungai. Ramai gila yang minta video sungai, video aku sambung buat pondok, video menajur, video main kat sungai. So jadi hari ni baru dapat turun kan. Sebenarnya pagi tadi aku lancar dekat laut. Pagi tadi aku lancar dekat laut. Balik daripada laut tu petang, aku turun dekat sungai kan. Ha, sambung trip ni 3 hari 2 malam. Jadinya trip kali ni aku turun dengan dengan IB model tropper tu kan. So aku tak turun dengan book fiber, aku turun dengan IB sebab nak test IB ni main dekat sungai pula. Nasib baik ada Faizo. Faizo tolong aku angkat tadi IB. Penat. Jadi ada sikit-sikit lagi barang nak set up. Lepas tu aku terus naik pergi ke kemah. Sekarang ni dah dekat pukul 6 lah. Hari ni aku tak menaju kot. Hari ni aku pergi pasang kemah. Lepas tu malam ni tidur lah. Untuk trip kali ni aku solo kan. Faizu tak boleh ikut aku sebab dia kerja. Jadi trip ni aku solo lah. Alif pun ada kerja, dia tak boleh nak follow. Jadi trip ni aku solo lah. Malam ni tidur seorang. Okay, aku nak set up barang sikit lagi. Lepas tu nanti aku update lagi. Kelenjan IB trooper dalam sungai pula kan. Elok tadi main air laut, sekarang ni main air sungai. Okay lah. Okay. Okay, jom. Tak payah panas je. Baru naik laut je. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Barang penuh kan? Letak gitu je. Penuh barang kan? Oh, berat gila IB. Pasir hilang. Pasir kat sini hilang. So kita angkat kat barang lah. Okay gang, inilah dia rupa aku punya pondok sebulan lebih tinggal. Okay je. So aku pasang kembeh tu macam hari tu lah kat sini. Pasang kembeh, set up kamera. Lepas tu relax luar malam ni. Besok baru aku start buat pondok. Okay gang, jom kita pasang kamera dulu gang. Kamera dah pasang dah. Katil aku dah pasang. Meja tempat masak. Power station tempat charge bateri. So aku tidur kat sini malam ni. Ehat dulu kan.
penat. Saya tak seorang penat guys. Rehat dulu. Sekejap lagi aku nak pergi potong kayu. Kayu api. Nak hidupkan api lah. Camping solo ni dia kena api tu besar sikit kan. Sekarang ni nyamuk pun banyak kan. So jom kita pergi potong kayu. Kita hidupkan api. Kayu, ambil kayu ni lah. Aku nampak ada pokok terbalik eh. Ni pun ada kesang apa orang potong ambil kayu api. So, jom kita potong pakai chainsaw lah, senang. Tak tahu kenapa timing dia tinggi sangat. So kayu cukup lah. Sekejap je kan. Potong lah. Kayu api. Letak sini dulu. Jom petik. Ni macam lalu ambil nastang sikit ni. So bakar kat sini dia tak lalu sini kot. Campfire kita kat sini malam ni. Aku tidur kat sini. Ha, jadi kat sini api okey aku. Okey, nanti aku update aja. Okey gang, aku bosan malam ni gang. Sekarang ni pukul 8. Aku kutik kayu-kayu kering tu. Bakar gang. Kemas-kemas sikit tempat ni. Ha, sampah-sampah ni aku nak potong-potong, bakar. Malam ni tak ada buat apa pun. Bosanlah pula. Sunyi. Baik aku buat kerja. Ataupun sekejap lagi aku, kalau bosan sangat, sekejap lagi aku pergi letak tajur ke. Tengok macam mana. Aku nak kemas-kemas kawasan ni kan. Hari dah potong kayu-kayu ni semua dah lepuk. Jadi boleh kemas lah. Aku-aku ni rotan ni tak berani nak pegang yang lain ni, kayu. Terang dah sikit kawasan ni. Alhamdulillah. Bosan macam pasal ha? Clear. Esok kita sambung lagi. Cuci-cuci sikit. Buat apa yang patut. Esok. Sekarang ni pukul. Dah dekat pukul 10. Aku ingat nak tidur open gini je kan malam ni. Tapi nyamuk. Nyamuk banyak malam ni. Tak tahan lah. So aku kena pasang kemah ni lah. Aku dah bawa kemah. Kemah solo tu. Tapi aku tak pasang lagi. Ingat nak tidur open. Tapi tak boleh kan. Nyamuk banyak. Pasang kemah lah. Okay. Alright. Ah, ginilah rupa dia. Sepah sikit. Okay. Tidur dalam kemah lah ni. Alright. Dah mandi kan. Lega rasa. So aku tengah mandi tadi baru aku teringat kan. Kan pagi tadi aku ada turun dekat laut. Aku ada strike ikan merah seko, tenggiri seko, lepas tu ebek. Dengan kacang, kerapu. Ebek dengan kerapu aku bagi dekat Faizul tadi. Tapi ikan merah
Aku ada bawa, ingat nak bakar malam ni. Aku nak mandi tadi baru aku teringat ikan tu. Jadi daripada membazir ikan tu, baik aku siang, aku pergi letak dekat api lah. Oh, ni ha. Ikan merah ni. Ikan rare macam ni boleh lupa. Alahai. Sebab petang tadi aku dah makan, aku bungkus makan. Sebelum turun tadi. Jadi kenyang, tak ingat nak makan lah. Bila dah malam ni, baru rasa lapar, barulah teringat ada ikan merah. Pisau berkarat sikit. So kita siang, kita bakar je lah. Sayang lah ikan merah. Sisik dia tak payah buang sebab kita nak bakar. Kita buang perut dengan insang je. Rare kan? Ikan ni dah lah aku tak pernah dapat magic. Atas hebi. Dapat lesen, makan dalam hutan pula. Okay. Ikan rare. Makan dalam hutan. Special lah kali ni. Pakai kayu kepik dia. Sebelum tu orang tua-tua lah cakap kat aku kan, kalau nak ambil pokok untuk bakar ikan ni, kita nak belah, nak letak ikan kat sini lah, kita kena tengok pokok tu, pokok jenis apa. Lepas tu macam mana kita nak tahu pokok tu tak beracun? Kita tengok daun dia. Kalau kena makan dekat ulat macam ni, ulat boleh makan. Jadinya kita boleh makan. Bukan boleh makan pokok tu, boleh tak ada racun lah pokok tu. Tua-tua orang-orang lama lah. Orang tua-tua bagi tahu macam tu. So kita ikut je lah. Okay. Tu kita belah tengah. Kita letak ikan. Okay gang. Ni dia ikan tadi. Kita bakar kan. Kita bakar. Lepas tu kita makan ikan je malam ni. Mewah kan. Dalam hutan pun dapat makan ikan apa. Ikan merah. Okay gang. Ikan tadi dah masak gang. Masak ni kok. Aku tak nak masak sangat. Nak macam mana. Masak-masak berair sikit. Ni dia. Buang kulit dia dulu. Sisik dia hang. Tak pini dulu. So kita makan ikan je lah malam ni. Ush, lembut gila isi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Manis kan. Serius. Patutlah ikan ni mahal. Sedap punya ikan ni. Memang sedap ikan ni. So aku makan dulu lah. Nak menikmati isi ikan ni. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Juicy-juicy gini memang sedap kan. Kalau bakar sampai kering tu tak sedap. Dia nak basah-basah sikit. Memang sedap kan. Tak sia-sia, tak rugi aku bakar malam ni. So aku makan dulu, nanti aku update je. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kan. Sejuk. Semalam hujan start pukul 3 sampai ke pukul 7 pagi tadi, tak berhenti hujan. So sejuk. Kau tengok semalam aku tak ada air penuh.
unggun api aku tukar buat kat sini malam. Daripada dekat sana, kau letak sini. Hujan kan, hujan. Semalam lepas makan ikan tu, aku pergi letak juga tajuh. Aku tengah menjala depan ni, dapat nak umpan dalam 10 ekor kot. Lepas aku pergi letaklah tajuh yang dekat-dekat ni. Tapi tak tahu ada ikan ke tak. Jomlah kita pergi tengok tajuh. Ada 10 mata je kot, tak sampai kot. Tak sampai 10 kot. Hujan lebat semalam kan, start pukul 3 pagi. Aku siap letak tajuh pun pukul 2 lebih. Tu hujan datang sampai pagi. Ha, ni pun hujan lagi. Tapi air tak keruh sangat. Air tak keruh sangat pun. Lepas tu tak naik sangat air. Sama macam semalam juga. Hujan kan, hujan. Dah 3 mata tajuk tak kena. 4 mata tajuk tak kena. 5 tak kena. Wey, yang ni putus kan? Yang ni putus. Yang last putus tali. Dia awak kot. Okay, takde kan. Kumpau. Aju kumpau. Ya, yeah. Memang payah nak menaju kan kalau air macam ni. Air jernih tak jernih, keruh tak keruh. Okay kan, lupa nak beritahu semalam aku menjala. Menjala umpan dapat udang kan. Nak mati lah. Dapat udang 3 ekor. Dapatlah 3 ekor udang. So boleh letak dalam maggi. Okay kan, jom kita masak maggi dulu kan. Pagi ni makan maggi lah, lauk tak ada. Lauk ikan, ingat nak masak ikan baung. Ikan baung tak ada. Kita makan maggi je lah. Okay kan, ni dia maggi udang. Dapatlah 2 ekor udang semalam jala. Tu pun ingat kan, nak cari umpan je, tapi dapat udang. Alah-alah, dah dapat udang, dah lama teringin nak makan apa, maggi udang. Maggi udang galah. Dapatlah makan hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bila letak udang ni, automatik kuah dia tu jadi manis lah. Padu lah udang. Okay gang. Tak ada buat apa hari ni. Hari ni aku nak belah kayu. Aku dah belah dah. Aku dah belah tadi kayu. Lepas tu sekarang ni aku nak belah, ambil, aku nak buat kayu 2-3 dalam 10 batang macam tu. Yang sebelah sini pula, yang ni aku nak buat papan ni. Tapi chainsaw aku tak tahu lepas ke tak nak belah papan. Jadi itulah dia untuk trik kali ni. Datang belah kayu. Pokok ni lama dah aku tebang. Pokok ni trik yang lepas aku tebang. Dia biasa lah, dia kena ambil masa untuk belah. So hari ni dah boleh belah kot. Tapi ada pecah-pecah juga tu kayu ni. So jomlah sambung belah. Tadi aku tak buat video masa mula-mula belah tadi. Sebab aku pening sebenarnya. Sebab aku tak confuse lepas ke tak lepas chainsaw tu. Chainsaw kecil tu. Tadi aku try juga belasah, lepas boleh belah. Jom aku tunjuk video sikit-sikit je lah belah kayu ni. Sebab video belah kayu ni dia payah sikit nak ambil video, bising.
aku agak je ni. Aku belah ni aku pakai agak je. Aku kira kira 2 inci tu ngam ah. Ha. Agak je kan. Agak-agak 2 inci. So, banyak lagi ni. Ha, ni daging dia ni. Banyak lagi. Cukup ni kalau nak rumah sebiji pun cukup. Yang sebelah sini. Sebelah sini kita belah buat papan lah. Sebab dia pecah-pecah ni boleh lah. Buat papan boleh je. Pecah kan. Papan dapat sekeping. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 keping. Papan dapat 7 keping. Kayu dapat banyak lah. So, aku belah dulu kan. Okey gang. Aku dah dapat 8 batang. Lepas tu hujan pula. 8 batang dah kayu. Ada lagi ni. Ada lagi dalam 2, 3, 4 batang lagi. Dalam 4 batang lagi. So biar dulu lah. Rehat dulu hujan ni. Jom. Kita angkat kat kayu. Pergi letak dekat kemah. Okay, gang, 8 batang kayu dah angkat. Penat buat kerja seorang ni. Sekejap lagi aku nak pasang dekat bawah 4 batang, dekat atas 4 batang. Kat atas tu potong bagi level tinggi mana nak. Lepas tu aku pasang kayu sekeliling lah, 4 batang. Penat kan. Rehat tu. Hujan lah, hujan. Macam mana nak buat kerja ni. Dia pun macam mana idea tu. Dah ingat pun. Okay, ada lagi idea kat bawah. Jom. Aku nak tukar ni, yang kayu bulat-bulat ni. Aku nak tukar, aku nak letak kayu yang aku potong tadi. Sebab kayu bulat-bulat ni tak boleh nak letak papan. Dia letak rata. So, kita letak kayu yang aku belah tadi. Kita letak bawah. Nanti kita belah papan, baru kita susun papan lah.
Okey gang, sekarang ni pukul 5 dah. 5 petang. Aku baru siap tukar ni gang. Itu hari aku pakai kayu bulat. Ni aku tukar pakai kayu yang aku belah hari. Pakai kayu ni sedap sikit. Kayu bulat tu dia lembek. Lepas tu dia tak rata. Kalau yang belah ni okey sikit. Dia lagi satu dia kerah. Bila kita berdiri pun dia tak mengenyuk. Lepas tu yang ni, yang atas ni aku dah pasang 4 batang sebelah ni, satu depan, kiri, kanan. Lepas tu nanti atap dia ni aku nak buat bentuk A. Jadinya memang nampak rendah, tapi sebenarnya bila dah pasang atap nanti dia jadi tinggi lah, nampak tinggi. So, projek lambat lagi gang. Aku buat seorang lah, buat selesa-dua. Belah kayu, nanti nak belah papan pula. Belah papan tu yang leceh sikit tu. Aku tak tahu lepas ke tak aku nak belah papan dengan mesin chainsaw aku tu. Sebab chainsaw murah. Chainsaw harga 200 lebih je. Nak belah ni. Dapat belah kayu ni pun dah kira cukup okey lah tu. Nak belah papan memang payah lah. Bukan chainsaw untuk belah papan tu. Untuk menebang je. Tapi aku belasah buat menebang. Buat belah. So projek ni lambat lagi kan. Jangan mengharap satu video boleh siap. Lambat lagi. Aku buat slow-slow ni lah. Tapi aku buat. Aku buat slow-slow lah. Yang satu trik. Aku datang 3 hari 2 malam. Dapat buat sehari. 2 hari lagi menaju. Tapi trik kali ni aku rasa aku tak boleh nak menaju. Jadi aku fokus pada buat pondok lah. Esok aku belah papan pula. Menaju tak boleh. Mancing pun tak boleh. Kalau air macam ni. Okay lah. Nanti aku update lagi lah. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi, gang. So, kalau tengok keadaan air ni, air dah makin naik. Sebab hujan tak berhenti semalam sehari. Lepas tu malam semalam, Malam tadi deret hujan kan. Daripada start petang tu sampai ke pagi. Pagi ni pun masih hujan lagi, gerimis-gerimis. Baru berhenti je sebenarnya hujan. Aku malam tadi 2-3 kali turun Dekat apa tempat aku pakai IB ni. Pergi tengok IB. Korang tengok, aku pakai IB kat situ. Tapi kat situ dah tak boleh parking lah. Dah penuh dengan air. Aku alih letak sebelah kanan tu. Semalam pukul berapa? Pukul 2, pukul 3 pagi aku pindah barang dengan jala. Lepas tu selipar aku hanyut. Selipar aku hanyut kan. So, kalau tengok pada keadaan air ni, air makin naik ni. Macam apa, macam nak banjir. Risau juga sebenarnya. Risau apa tu, kereta aku duduk tempat yang rendah. Jadi sekejap lagi aku nak pergi tengok kereta lah. Banjir. Sebab tu lah aku malas nak menaju kan. Aku letak 10 mata tajuk je, aku rasa semua dah tenggelam dah. Sebab masa aku sampai tu hujan. Aku dah agak dah biasa kalau kat sungai ni hujan sehari satu malam memang banjir. Jadi tu aku tak letak tajuk. Aku fokus buat pondok je. Tengok hari ni macam mana keadaan dia. Kalau keadaan mengizinkan, aku sambung lagi buat pondok tu. Pergi belah kayu lagi. Kalau tak mengizinkan, aku terus balik lah. Aku balik ambil jaring. Aku datang lagi. Datang jaring lah pula. Hujan lebat lagi gang. Sekarang ni dah pukul 11. Hujan masih tak berhenti. Aku rasa aku kena kemas-kemas barang. Balik dulu. Lepas tu, nanti air dah betul-betul penuh, aku datang bawa jaring. Sekarang ni nak buat kerja pun tak boleh. Nak belah kayu pun tak boleh. Hujan. Apa-apa pun, minum kopi dulu. Ke kopi tek.
kalau ada ubi kayu sedap ni. Ubi kayu rebuh. Tak boleh ubi kayu bakar. Huh. Tu makan roti kan. Jadi aku kemah-kemah barang, aku balik dulu lah. Okey geng. Barang dah angkat sikit. So, kemeh biru tu aku tinggal je sebab minggu depan aku nak turun lagi. Aku nak turun menjaring pula. Jadi pondok aku macam ni geng. Aku sempat belah kayu, letak kayu ni. Letak kayu yang atas ni. Aku ingatkan hari ni aku nak belah lagi, nak buat tulang atap tu. Tapi hujan geng, hujan tak berhenti, tak boleh nak buat kerja ke. Nak menaju pun tak boleh. Nak jaring pun tak boleh sekarang ni. Air tengah naik eh. Jadi kalau hujan lagi 2 hari banjir eh, ni. So aku kemah-kemah balik dulu. Tengok lah 3-4 hari lagi aku datang balik. Aku dengar alih aku. Okay, aku closing dulu lah. Okay, terima kasih banyak kan pada orang yang dah tengok video ni sampai habis. Video ni tak ada apa pun. Kada belah kali tu buat pondok je. InsyaAllah next trip kita menjaring nampak. Okay, terima kasih banyak kan pada yang dah support aku, dah subscribe channel aku. Terima kasih banyak pada yang belum lagi subscribe. Jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah. Okay, nanti kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye-bye.